Maka kalau boh yang mabuk dah, bukan kita nak tolong dia buat dosa, kita nak tolong buat balik sahaja. Hukumnya tidak haram. Neh, batu kalau orang nak pinjam motor, nak pinjam motor, nak pergi mabuk, nak pergi sambar dada heroin, nak pergi sambar pe kuda, tak boleh. Faham? Kerana dia nak pinjam harta kita untuk buat benda yang haram. Tapi kita wajib tanya, tak wajib tanya. Kawan kita nak pinjam motor, kita tak wajib tanya, mu nak pergi surau ke nak pergi sambar pe kuda? Tak wajib tanya. Tapi kalau kita tahu dah atau dia beritahu, memang kita tak boleh pinjam. Kalau dia kata kalau mu tak bagi pinjam, putus kawan. Tak apa putus kawan. Jangan kita putus agama. Nampak? Kerana Allah dia yang mencipta kita, yang beri kita hidup, yang beri rezeki kita, nah, yang beri kesihatan, kita bernafas pun oksigen yang dia buat, semua hak dia, maka kita kena ra'i Allah dulu lebih daripada orang lain. Jadi kalau dia dah buat maksiat, kita hanya bawa dia buat balik, tidak haram. Yang haram kita tolong hantar tempat yang maksiat. Wallahu a'lam. Saya bagi soalan eh. Ha. Okey ustaz. Ini bukan soalan. Ini pengumuman. Jualan CD dan VCD Ustaz Azhar, CD Ali mail di pintu masuk utama dewan. Dapatkan yang ori dari pengedar yang kami yang sah. Itu bukan soalan saya, pengumuman. Boleh eh? Sokong ustaz beli yang ori. Boleh eh? Alhamdulillah. Beli yang saya punya sekali. Okey ustaz, soalan saya. Haram tak simpan gitar di rumah? Soalan satu. Soalan dua, hukum buat rambut fashion dreadlock? Soalan tiga, wajib tak isi berhias di rumah? Ustaz. Satu tadi, satu-satu eh. Haram tak simpan gitar di rumah? Soalan ni banyaklah saya baca dalam Facebook. Ada orang tanya, hukum kita simpan alat muzik dalam rumah ni haram ke tak? Dia haram, wajib, makruh, harus, sunat. Ini dipanggil hukum syarak taklif. Wajib, makruh, harus, sunat dan haram. Lima ni hukum syarak taklif. Dia hukum syarak dia ada dua, hukum syarak taklif, hukum syarak wada'i. Yang lima ni wajib atau haram ni hukum syarak taklif. Kenapa dia panggil hukum syarak taklif? Sebab dia berkait dengan mukallaf, orang yang memikul beban syarak. Jadi makna haram atau wajib bukan alat muzik, tetapi iaitulah bila kita berbuat benda yang diharamkan, maka di situ haram. Nampak? Jadi kalau kita pegang botol arak, dia pergi jalan di 7-Eleven atau kedai-kedai supermarket, nak ada baru siapa botol arak umpamanya, ya, dia pun ambil kasbek, dia pun tunjuk ke kawan dia, brother ni, dia pun letak balik, haram tak? Hukumnya tidak haram. Dah tangan najis tak? Tak najis, sebab arak duduk dalam, luar bersih. Nah, jadi alat muzik ialah nak tahu hukum simpan, tengok hukum main. Apakah hukum main muzik? Kita sudah maklum. Ada tiga pendapat yang sangat masyhur. Ada yang mengatakan haram, total haram. Ada yang mengatakan semuanya boleh. Kita himpun daripada dua pendapat ulama', yang dua ni lebih daripada 60 orang ulama' beri pendapat. Kita jamak dengan keputusan yang disetujui oleh juga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka jikalau kita pandai, maka jika kita tidak lalai, tidak ada arak, tidak ada benda maksiat, maka jadilah hiburan yang dibenarkan. Atas kau ini, bila kita simpan, tidak haram hukumnya. Yang kedua ni.